apalagi yang pakai kerudung pink. Jip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channel Haidar SCF. Channel yang pastinya paling kece di antara semuanya. Yes. Oke, kesempatan ini saya akan menjawab kelanjutan Q&A dari pertanyaan teman-teman yang tadinya part 1 udah, ini kelanjutannya part kedua, oke? Tapi mohon maaf, tidak bisa saya jawab semuanya karena masih banyak pertanyaan. Jadi yang saya ambil hanya beberapa aja. Oke, langsung aja kita jawab pertanyaan dari teman-teman semuanya. Akan saya jawab jujur, tapi kadang juga bisa bohong. Iya. Pertanyaan yang pertama, gimana pendapat Habib kalau ada orang yang suka dengan Habib dan berhayal mau menikah dengan Habib? Ini pasti tukang halu ini ya. Hati-hati jangan berhayal kayak gitu, takutnya enggak kesampaian nanti sakit ya. Berhayal aja yang biasa-biasa aja. Kalau enggak berhayal bisa mendapatkan seperti yang kayak saya. Oke, ini dari Mbak RS Ken Asia 27. Lanjut lagi. Assalamualaikum Bib Haidar SCF. Dalam hal apa yang paling bikin Habib terkesima kalau melihat ukhti dari Mbak Fajaratul 023? Yang bikin saya terkesima apa sih ya? Ya yang semangat, yang sering eksis, sholawatannya, itu yang bikin agak terkesima lah. Apalagi yang pakai kerudung pink. Jee, besok langsung pakai kerudung pink semuanya. Oke, okay, ya. Yeah. Oke, okay, lanjut lagi. Dari Puput Cahyati. Apa motivasi Habib agar kuat ketika menghadapi orang yang menghujat kapan nikah? Sebenarnya agak gimana ya? Motivasi kita ya karena kita tetap optimis ya. Lagian saya kan belum menikah bukan berarti bukan laku. Bukan berarti tidak laku. Karena memang saking bingungnya milih yang mana ini ya. Tapi motivasi kita yakinlah bahwa Allah itu pasti akan memberikan jodoh yang terbaik buat kita semua. Tinggal kita fokus memperbaiki diri. Pertanyaan yang sangat berbobot ini dari teman-teman ini, teman-teman yang kalian fan, dari Mas Asmi Askandar. Apa pelajaran hidup terbesar yang bisa dipelajari oleh orang lain dari hidup Habib? Baik, ini sebenarnya pertanyaannya harusnya dijawab sama orang lain yang melihat saya, tapi yang penting di posisi saya harus bagaimana berpikir dan berperilaku baik agar bisa menjadi contoh buat teman-teman dan bisa dipelajari buat orang lain. Makanya ya buat teman-teman, ambillah yang baik dari saya dan buanglah yang jelek dari saya. Intinya begitu. Buat teman-teman semangat terus. See you next time. Semoga kita bisa ketemu kembali. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Oke, salam dari saya Haidar Alsan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa minumnya saya harus batas.